penelitiannya nanti setelah yang berikut ini. Dan ini salah satu dari fuel nozzle yang tadi, ini yang lubang besar ini adalah tempat masuknya gas, sedangkan yang lubang-lubang kecil yang samping itu keluarnya gas. Sedangkan untuk lubang yang di tengah itu keluaran dari water injeksi atau WI. Sekarang saya lagi dalam proses cleaning fuel nozzle dengan menggunakan cairan semprot untuk merontokkan karbon-karbon yang terdapat di lubang fuel nozzle agar karbon-karbon tersebut terangkat secara karbon-karbon tersebut dapat terangkat secara langsung dan bisa digunakan sehingga tidak menghambat cairan fuel nozzle.